saya adalah ahli waris yang punya tanah Candika. Tolong Pak Jokowi, saya orang susah, saya juga sakit-sakit, saya seorang ibu janda, saya tidak punya rumah. Candika tuh ada warga yang ngaku sebagai pemilik terkait dengan putusan Petun katanya Pak. Itu gimana? Semuanya Medan ini diakui semua punya pemiliknya. Ya, ya kita punya bagian hukum, kita punya proses hukum, ikuti saja kalau memang itu ada mengaku, ya kita ikutin putusan hukum saja ya. Kalau semua diakuin terus berhak, ya silakan. Ya itu nggak ada yang bisa kita bangun, ya itu aja. Sore ini saya adalah ahli waris yang punya tanah Candika. Tolong Pak Jokowi, saya orang susah, saya juga sakit-sakit, saya seorang ibu janda, saya tidak punya rumah. Jadi kita berangkat nanti.